waktu itu memang aku kecewa. Aku yang telah berjuang, tapi ternyata hanya sia-sia. Tapi ada satu orang yang membuatku bangkit. Dia memotivasi untuk bangkit. Awalnya aku takut dengan dia yang berpakaian jelek, kotor, kumuh, tapi hatinya tak sekotor pakaian. Dia mendatangiku dan bertanya, pada saat aku kecewa, "Mas, Mas tuh kenapa?" Lalu saya jawab, "Saya tidak apa-apa." Pemulung itu bertanya kembali, "Yang benar tuh, Mas. Tapi saya rasa masih ada masalah." "Iya, saya lagi ada masalah," jawabku padanya. Lalu pemulung itu bertanya kembali, "Maaf, Mas. Maaf banget kalau saya lancang. Kalau boleh tahu, mungkin saja saya bisa membantu dengan tenaga saya, Mas. Ini masalah jodoh," jawabku. "Jodoh? Maksudnya ini gimana tuh, Mas?" "Iya, jodohku. Sebenarnya bulan depan aku ingin melamarnya, tetapi orang tuanya lebih merestui sama laki-laki berpeluang ketimbang aku, laki-laki yang berjuang. Emang dasarnya laki-laki berjuang akan kalah dengan laki-laki yang berjuang. Seakan-akan hidup ini siapa cepat dia dapat, bukan siapa taat dia dapat." "Mas, gak baik kamu seperti itu. Mungkin itu bukan jodohnya. Kalau mungkin jodoh, pasti, Mas. Pasti. Udahlah, Mas. Enggak usah terlalu dipikirkan. Kalau wanita Mas yang itu benar-benar jodoh, Mas, mungkin akan dipersatukan Mas dengan yang baik, Mas. Yang mungkin dasar berjuang yang kalah dengan beruang. Tapi, Mas, urusan beruang atau berjuang itu gampang. Ikhlas. Sudah, Mas. Kalau gitu, saya lanjut. Assalamualaikum." Aku pun menjawab, "Waalaikumsalam." Aku merasa kaget di situ. Tak lama, aku mengikuti dirinya dari belakang. Dia mengambil sesuatu barang yang pantas ia jual tanpa menyuri. Aku mengikutinya dari belakang. Berjalan terus berjalan. Lalu pemulung itu menemukan makanan. Nampaknya dia lapar. "Wis, ada makanan." Lalu aku mendatanginya. "Mas." "Iya, Mas. Maaf ya, Mas," tanyaku. "Mas belum makan ya? Gimana kalau saya traktir, Mas, makan di warteg depan?" "Ya benar, Mas. Iya benar. Ayo, Mas. Terima kasih, Mas." "Iya, sama-sama," jawabku pada pemulung itu. "Seharusnya aku yang makasih, Mas.
Ya sama-sama mas, jawabnya. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah, asal jangan kehilangan Allah karena sesuatu. Ya teman-teman yang sudah menonton video ini, ambil hikmah saja. Kita sama-sama belajar. Semoga dapat pesan dari video ini. Terima kasih.